baik aja ya tak mampu untuk hidup. Dan untuk mempertahankannya lebih sulit lagi karena banyak yang dengki serta iri hati. Bagi mereka yang dengki tak akan berhenti. Berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkannya demi tercapainya tujuan sebuah dikorbankan. Asal saja yang dibenci apa jaya lagi. Apapun yang akan terjadi dia tak peduli. Apabila rasa dengki yang sudah berbicara, segala cara kecil dijadikan senjata. Berhembuslah pada fitnah dari segala arah, tujuannya memutuskan segala ikatan. Ikatan keluarga, ikatan dengan umat, ikatan dengan semua. Tapi satu hal jangan lupa, kita manusia yang cuma bisa berencana serta berusaha. Tuhan yang memutuskan segala urusan, dialah yang memuliakan atau menghinakan. Bagi teman yang sedang jaya, kau waspadalah. Musuh-musuh selalu berusaha untuk menghancurkan. Namun jangan kau hiraukan, itulah cobaan. Teruskanlah perjuangan pada jalan Tuhan. Apabila rasa dengki yang sudah berbicara, segala cara kecil dijadikan senjata. Berhembuslah pada fitnah dari segala arah, tujuannya memutuskan segala ikatan. Ikatan keluarga, ikatan dengan umat, ikatan dengan semua. Tapi satu hal jangan lupa, kita manusia cuma bisa berencana serta berusaha. Tuhan yang memutuskan segala urusan, dia yang memuliakan atau menghinakan.
Bagi teman yang sedang jaya, maka waspada. Musuh-musuh selalu berusaha untuk menghancurkan, namun jangan kau hiraukan. Itulah cobaan, teruskanlah perjuangan pada jalan Tuhan. Oke, terima kasih kembali kepada MC. Wow! Aji!